Hari ini saya berada di Segara Beach Club bareng sama Asep, sama Blangkon, sama Seth Solihin. Dan ditambah lagi sama JKT48. Wah, kita di sini mau bikin operatif raksasa. Pemirsa, sekarang saya lagi ada di Segara di daerah Jakarta Utara. Wah, Asep, ini sama siapa aja nih Asep? Ya, sebutin nih namanya. Wah, nggak ada yang hafal dah. Saya doang yang hafal. Coba sebutin. Ya, Jun, Nabila. Yang lain? Ini Aruka. Belum, tapi coba. Yang lain nih, Siti, Amina. Nabila ini dari mana sih? Apanya? Ini nama grupnya apa sih? Ini JKT48. JKT48. Kita nggak sampai 48 ya? Iya, kita nggak sampai 48 ini. Iya. Oh. Iya, soalnya kalau penuh asapnya nanti nggak konsentrasi masuk. Kita mau masak apa, Asap? Masak kek. Karena ada Seth Solihin, jadi kita bikinnya harus cake. Kita mau bikin opera cake raksasa. Kayak berantem ya? Hah? Oh, lebih gede lagi. Wah, tapi ya abdol kalau belum lihat JKT48 nari. Nari lo? Kayaknya asik tuh, asik tuh. Terserah lah, pokoknya apa. Yang penting dia semangat masak. Ya. Ayo kita masak, ayo kita masak, ayo kita masak, yes. Wah, cocok kok. Kita masak. Yes. Masak you. Yang ini gue rekam lagi. Yes. Ya udah lah. Iya deh. Oke deh. Kalau gitu kita langsung masak aja deh. Bahan-bahan semua udah disiapin sama Asep sama Blangkon. Tepung 10 kilo. Gula ada 10 kilo, kemudian telur ada 200 biji, kiwi 3 kilo, strawberry ada 2 kilo, orange sun kiss juga ada 3 kilo. Ditambah coklat-coklatan, ada coklat putih, ada coklat dark. Nah, kita mau bikin opera cake yang luar biasa. Pemirsa, ini adalah tes sesungguhnya daripada JKT48. Bisa nggak dia masak? Bisa, biasanya ya, mereka ya. Cuma bisa main game masak. Ayo Asep, kita coba tes. Asep, ayo dong. Ini ternak dong. Blangkon, timbangan mana timbangan? Blangkon, timbangan. Yaudah, tepungnya nanti ditimbang. Tepungnya 1,5 kilo. Gulanya 1,5 kilo. Ini almond ground. Pakainya 500 gram. Sekarang pelajaran yang paling gampang, memisahkan kuning telur dan putih telur. 60 telur. Ayo. Ya. Rupanya si JKT48 ini adalah girls band pemirsa. Mereka benar-benar heboh pemirsa. Begitu membantuin, wah, semuanya jadi rusuh. Wah, benar-benar deh. Hari ini benar-benar saat yang paling berat untuk dimakan besar. Wah, Nabila salah. Apa Asep? Salah. Ayo gosip. Belum. Kan kita. Ayo. Ayo. Gotik 10 menit. 10 menit. Gotik langsung.
Nah, sekarang ini buat menghiasnya, jadi harus dipotong dengan rapi. Bisa ngepas kini? Enggak, bisa makan dong. Oke, dilihatin lagi ya, motor biar nanti nggak salah. Ini motongnya gini. Makan Asep, ada yang makan nih. Waduh, pasti ngikutin Asep. Aduh, surgotik juga. Wah, boleh-boleh berdua surgotik. Berdua surgotik. Aduh. Ini Asep banyak dapat surgotik. Iya, ayo. Iya. Gotik tuh anjing. Pelan-pelan lebih tipis lagi. Ayo gotik. Oke. Nanti kita bikin, ini sudah jadi mereng, sudah jadi, mereng. Nanti kita bikin biskuit pakai ini. Setelah ini kita campur dengan kuning telur yang disisa tadi, terus dengan tepung 1,5 kilo, sama almond ground, tahu almond ground? Almond ground 500 gram, kita campur di sini. Kelanjutannya masih tertahan. Selalu di saat-saat yang nanti sering ditimbang dulu. Satu. Ditimbangnya pakai apa, Sep? Pakai apa timbangan lembut? Ini timbang. Wah, gua setuju banget. Gua paling nakal tuh, Sep. Itu dia. Oh, ambil satu. Kasih. Kasih yang banyak. Nah, pakai ini, Sep. Yang banyak tuh. Iya. Iya. Semuanya benar-benar dikerjain hari ini. Saya kena buttercream, Asep kena tepung, saya juga kena tepung. Jadi benar-benar hari ini komplit. Semuanya benar-benar dikerjain sama JKT 48. Wah, benar-benar lah. Ini adalah benar-benar masa yang paling berat. Saya tobat. Ya, bisa. Ini sekarang kita udah mau ngaduk adonannya. Kita masukin putih telurnya, setelah itu kita aduk tepung, gula, sama almond ground-nya, almond yang dihalusin, buat jadi adonan pertamanya. I love you baby, 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 alihkanlah padaku, pandangan kepada seseorang itu. Nah, ini udah ngaduk semuanya. Oke, di sini kita akan taruh loyang, masukin ke loyang. Oke, okay. Ayo angkat. Aruka, angkat. Ayo angkat barengan. Biar enggak berat. Ya, udah taruh sini deh. Nah. Akhirnya mereka kerja beneran. Ini setelah dicampur, kita taruh di loyang sini, nanti diratain. Setelah rata, kita panggang kurang lebih 10 menit sampai 15 menit, 180 derajat. Gimana kalau kita open aja pemirsa? Kita open aja. Rupanya teman-temannya juga pada kerja pemirsa. Lihat tuh. Iya. Bener.
laptop. Buat saya. Klik. Saya kepada main tepung. Aduh, Asep. Ini sama kayak kalau kita lagi ngajarin lagi di sekolah masak. Iya ini. Umur 4 sampai 6 tahun. Good morning and good night. Nah, oke okay, pemirsa, sekarang kita mau bikin untuk lapisan yang dalam kuenya, mau bikin butter cream-nya. Nah, udah siap belum bikin? Siap. Nah, sekarang butternya dikasih 2 kilo ke sini. Terus yang butter white butternya juga dikasih 2 kilo ke sini. Butter dulu. Master masuk dulu. And the drinks are free, she knows she's hot, but that's all she's got. Everybody knows she's on the move with a six inch heels and an attitude to seal the deal. She's hot. Nah, nih, dia udah matang nih, kita lihat. Matang nih belum. Sekali lagi, sekali lagi. Aja, ayo. Aduh, yuk, berangkat. Ini yang pertama, itu mau bikin sampai 4 kali. Nanti kita lapis-lapis, kita tumpuk, baru kita kasih topping buah yang udah dipotongin. Pokoknya, manis deh. Oke, manis kayak gula. Oke, manis kayak gula. Ini udah lembut ya. Nanti kalau habis ini, kita kasih kopi esen biar taste-nya lebih strong. Setuju? I met a girl and it was easy to see that she was falling hard for me. That girl, she wanted me to know. Nah, Blangkon. Yeah. Ini sekarang buat minuman, Blangkon. Iya. Ayo, di kasih contohnya, Blangkon. Kita kerokin aja ininya. Iya, nih mateng nih. Mateng. Oh. Yakin mateng? Mateng. Oh. Wah. Oh. Wah. Enak enggak, Kang? Enak. Enak. Wah. Lu got. Ini mau kita pakai buat minumannya. Lihat pemirsa, Asep aja kagak bisa buka pakai ini. Begini Asep. Begini nih. Gimana gimana? Nih, ini begini. Oh. Oh. Hey, hey. Kok dimakanin? Iya, goyang itik, goyang itik, goyang itik. Ini ditabur. Nah, pemirsa, sekarang kita udah mau bikin kuenya. Tapi sebelum itu biasa kita harus lempar dulu kuenya ke sini, baru nanti kita buka kertasnya, baru kita kasih butter cream. Habis itu, ya, kita balik, kita kasih kopi sirup, kita kasih butter cream. Habis itu kasih biskuit lagi, kasih kopi sirup lagi, habis itu kasih coklat, kasih biskuit lagi. Pokoknya jadi 4 lagi. Satu, dua, tiga. Nah, sekarang kita kasih kopi sirupnya dulu. Nah, ini pakai kopi instan, tapi yang nggak ada gulanya. Gulanya dicampur sendiri. Kalau yang ada gulanya biasanya terlalu manis, jadi ini gulanya kita adjust sendiri, kita sesuaiin sendiri. Coba. Miles away, just to see
out, you be down. Feels like an earthquake every time you come. Siapa bilang gendut? Siapa bilang gendut? Siapa bilang gendut? Kamu gendut. Saya tidak gendut. Ayo diet. Saya cuma mau bikin tonton. Ayo diet. Iya tidak gendut. Come on, shake it up, one, two, three. Baby, put your pom-poms down for me. Come on, to my knees. Baby, put your pom-poms down. Yo. Satu, dua, tiga. Oh my God. Emang kurang gede, emang kurang gede. I'm gonna drink the whole thing. Hear him saying yeah. Every time feels like a revival. Satu, dua, tiga. Okay, it's on. Satu, dua, tiga. Koyangnya ada apa? Tobat, pemirsa tobat. Ini anak-anak bener keluar dari mana sini ya? Kacau bener lah hari ini lah. Tebel banget. Bener. Sumpah. Aduh. Aduh. Hari ini Asep dijajah lagi. Iya. Gimana nih Asep? Aduh. Akhirnya mereka bener nyoba sendiri pemirsa. Begitu mereka nyoba sendiri. Wah, mereka taruh. Boom! Lempar, lepas, lempar. Ya. Bener pemirsa, kalau kata orang Sunda teh, ini buyatak. Wah, bener-bener, bener-bener berantakan begitulah, bener-bener kacau balau. Akhirnya dipotong dikit-dikit, disatuin lagi, kemudian juga dirapiin, terus akhirnya dikasih lagi buttercream, baru ditutup, terus akhirnya dikasih lagi coklat, akhirnya rapi juga pemirsa. Yeah, bisa sekarang kuenya sudah jadi. Wah, adik-adiknya pintar bikin kue. Tuh, udah jadi. Kuenya udah jadi, cakep ya. Ya, sekarang belakang tinggal bikin minumnya. Minumannya juga harus cakep. Pasti cakep ini. Enak banget pokoknya hari ini kita bikin. Belakang bikin minum hari ini. Avocado Cino. Keren kan namanya? Avocado Cino. Dari Cino. Ayo pegang langsung. Oke, ada banyak kali nyopi. Asep, foto. Ntar dulu. Kita liatin dulu dong kalau berhasil. Kacau pemirsa hari ini. Untung bisa bentuknya udah rapi. Kalau nggak ditangkap tadi, yang ini bikin rusuh pemirsa. Duh, udah. Tapi seru. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Udah dibantuin buat bikin opraknya. Pak saya Bung Bahri, makasih banyak. Kita udah dikasih tempat buat di negara buat syuting makan sehari. Semuanya udah pada pengen nyobain? Tep, sebelumnya aku punya hadiah buat Tep. Dadah! Pakai, pakai,
Gua kaget pemirsa. Ibu buka dulu. Gua pikir sana dalam. Buka enggak? Enggak bisa. Ini yang buka. Apa aja buka? Enggak. Enggak boleh. Saya jadi di Bali. Asep, coba sekarang kita tutup. Nah, pemirsa, tetap dimakan besar, yuk mari kita makan.